Halo sahabat YouTube semuanya, sekarang masih bersama Maya Guleber. Dan kali ini saya akan mendatangi ibunya yang lagi daftar di loketnya untuk mencari surat rujukan pemeriksaan USG. Dan yang satunya, saya menjambangi ibu yang sedang aktivitas menyapu dan aktivitas lainnya ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Maya Guleber. Mari kita ikuti videonya bersama-sama. Ketemu mobilnya lagi di depan pendaftaran loket ya. Berapa bulan kehamilannya ini? 7 bulan. 7 bulan ya, sudah kelihatan. Jadi lu sedikit. Ya oke. 7 bulan kehamilan, anak keberapa? Anak yang ketiga. Ketiga. Umurnya ibu berapa? Di sekitar 30-an dah. Ya, oke, terima kasih Bu. Semoga sehat Bu ya sama anaknya. Tepat. Ibunya sekarang lagi menuju tempat ruangan pemeriksaan. Masuk sana, masuk terus. Belok kanan ya, tunggu sana ya. Dan sekarang saya lanjutkan. Ini bumbelnya masih nyapu. Bumbel nih, pas ketemu bumbelnya lagi aktivitas menyapu nih. Saya diam-diam dari belakangnya ya, untuk menuju bumbelnya. Ini aktivitas bumbelnya masih nyapu. Halo, permisi Bu. Selamat pagi Bunya bumbel ya. Ini sama bapaknya sih. Nah, sekarang dia masih jualan aktivitasnya pagi. Berapa bulan pemilnya, Bu? 4 bulan jalan 5 bulan. Semoga sehat ibu, bayi dan keluarganya ya. Sekarang kerjaannya jualan Bu ya? Jualan. Oke, biar lancar, semoga lancar. Bapak lihat aktivitasnya. Ini anak keberapa ini Bu? Anak kedua ya. Oh, ini aktivitasnya ibunya ya. Ibu milnya yang umurnya 4 bulan jalan 5 ya. Jalan 5 bulan. Umur ibunya berapa? 34. Kehamilan anak yang kedua. Ya. Sehat selalu ibu. Inilah keadaannya. Kos kontrakannya ini jual nasi ini ibunya masih aktivitasnya meladeni pembelinya. Sama suaminya sih, suaminya yang baik hati. Pakai tangan kiri, ini dikit aja. Terima kasih. Udah agak siang, sekarang bapaknya mau istirahat. Sekarang ibunya sudah tidur ya. Oh, masih bapaknya aja. Ayo Mas, terima kasih. Terima kasih telah mengikuti video saya.